kepada rekan media, gimana tadi pertandingannya? Terima kasih, selamat sore. Kalau lihat dari permainan tadi, harusnya rame ya. Karena kita udah sama-sama tahu dan terakhir pertemuan juga ya rame. Hari ini mungkin dari Hafiz dan Ulo kurang keluar permainannya, kurang in gitu. Jadi dari awal sudah tertekan terus dan mereka nggak bisa keluar dari tekanan itu. Dan pola yang harusnya mereka terapkan nggak berjalan dengan baik gitu. Jadi di posisi saya dan Owi selalu dapat bola menyerang. Jadi kita jarang bertahan. Jadi kalau lihat tadi, winning point-nya kita adalah kita menyerang. Seorang relaksir di mata pelipur dua
panutan ya buat kita semua. Kita apa sebagai junior yang cewek atau yang cowok juga bisa apa tahulah cerita apa waktu persiapan event-event, apalagi event-event penting tuh ya kita tahu perjuangannya kayak apa. Terus kalau apa juga sharing terus sama kita yang kecil-kecil ini. Terus apa ya? Ya jadi panutan lah pokoknya. Momen yang paling dirindukan nanti ketika kalau perlukan kan menandakan habis menang, nah itu mungkin yang dirindukan ya, mungkin ya itunya lah, menang-menang ya tidak boleh sebutnya. Nah pasti momen yang dirindukan dari seorang Cibutet tuh ngasih masukannya, mungkin jarang ada orang yang ngasih masukan saya maksudnya sebat Cibutet lah, ibaratnya Cibutet tuh motivator saya gitu. Jadi main tuh saya lebih bergairah di lapangan, lebih apa itu ya. Salah satunya motivasi dari Cibutet ini ya, mungkin yang dirindukan itu. Karena mungkin setelah enggak sama Cibutet mungkin juga apa ya, mungkin saya berjuang sendiri, mungkin kalau saya partner yang lain juga, yang lain belum tentu bisa memotivasi saya seperti Cibutet itu. Ya, ayo Adi, di lapangan semangat ayo, kayak gitu. Ya, kalau marah-marah ya wajar ya Cibutet gitu. Enggak sih ya, marah-marah itu kan kalau kita mainnya jelek. Pasti kan namanya partner jelek, walaupun Cibutet misalnya main jelek pasti saya juga dalam hatinya wah gimana sih gitu, cuma saya gak diungkapin. Enggak, ya itu ya. Jadi itu udah ada belum? Mungkin yang nantinya bisa ganti Cibutet atau partner sejauh ini udah ngeliat-ngeliat siapa gitu yang buat partner? Belum ada sih, nanti dirundingin dulu sama Raffi. Kalau boleh tahu dari ketuanya ada gak ada harapan untuk kedepannya? Ya pasti harapan buat Cibutet ya pasti sehat selalu ya, pasti terus lebih sukses di bidang yang baru setelah bulu tangkis ini, menjalani hidup baru lebih sukses terus apa ya, ya pokoknya tetap kasih motivasi untuk adik-adik yang Cibutet di Pelatnas. Ya kalau untuk itu seperti biasa, maksudnya nanti setelah dari lepas dari saya kan pasti mulai dari nol lagi dan butuh proses, harus sabar, harus tekun, terus apa namanya harus lebih kerja keras lagi karena kan masih kan gendong yang muda, otomatis masih mungkin pengalamannya masih kurang, terus cara bermainnya belum klop. Nah itu proses sih menurut saya, jadi untuk Owi harus sabar dan saya yakin dengan mental yang dia punya, dengan prestasi yang dia punya, pengalaman dia punya selama dengan saya, dia bisa menggunakan itu untuk nanti apa namanya membawa yang muda depannya. Kalau mau bilang bisa bersaing mungkin bisa ya, maksudnya ya masuk semifinal, final, tapi kalau untuk konsisten untuk juara saya rasa apa namanya agak berat ya. Kalau kita lihat Sensi Wei, Wang Yatong, Wang Bagilu, Juta, karena mereka pasangan muda yang benar-benar cepat dan kuat gitu. Jadi untuk mungkin sekali dua kali saya bisa ngalahin, tapi untuk konsisten saya rasa sudah agak berat karena dari faktor dari umur juga, kecepatan dan motivasi sendiri dari saya sendiri setelah dapat medali emas itu ya saya nggak bisa pungkiri pasti menurun. Nah itu yang maksudnya saya sadari dan saya memutuskan untuk pensiun di tahun ini. Bukan kalau boleh tahu tangan dari prosesnya sendiri itu terus gimana cara mengobatinya? Belum saya lewatin ya, makanya ini kan terakhir setelah dari sini baru saya mungkin akan ngerasa kangennya gimana, terus apa namanya rutinitas yang selama ini saya jalani dari kecil udah beda, terus teman-teman yang biasanya juga saya sering bercanda, suasana itu yang pasti saya akan kangenin lah, tapi ya harus saya lewatin dan harus saya jalani ya, mungkin semua atlet juga akan ngerasain itu kok, mungkin nanti someday Owi juga mungkin abis itu nanti setelah pensiun juga pasti akan ngalamin yang sama. Harus kita lalui. Akhirnya kan di sisa turnamen ini balik lagi nih sisanya dengan Owi Cibutet gitu. Ada momen tuh nggak sih soalnya? Apa ya? Ternyata masih apa banyak. Ya saya lihat sih mungkin apa namanya poolnya juga ya punya.
kita bisa ketemu teman sendiri. Ada Jordan Meli, memang poolnya juga lebih keras ya, karena di atas, pool atas dia udah ketemu bulan 1. Ya, apa ya, mungkin rezekinya saya lah di kejuaraan ini untuk saya bisa melaju sampai 8 besar. Ya, kedepannya saya harapannya ya mereka, Owi Hafiz, Jordan Meli, dan teman-teman yang lain lebih konsisten lagi. Maksudnya jangan naik turun di sini bisa juara, nanti turunnya terlalu drastis. Maksudnya memang namanya atlet nggak mungkin, maksudnya pasti pengen juara dan nggak mungkin terus pengennya juara terus, pasti ada saatnya di mana mereka juga merasakan kalah. Cuma jadi motivasi dan bangkit terus, perjalanan mereka masih panjang, harus kerja keras lagi, dan apa ya, jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa dia nggak bisa. Semua itu bisa, yang penting ada niat dan usaha. Jadi poinnya juga